Teman-teman, kalau bicara masalah rezeki, maka kita akan untuk mudah difahami saja. Untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak, mau enggak mau akan sampai kepada kita. Ada yang sifatnya ikhtiar. Ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak, teman-teman sekalian, mau enggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang, kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya, kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, gak pernah pesan, gak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan, ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita gak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW, tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali, dapat warisan, tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh, di akhir hidupnya, kuasa Allah, rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak, sampai kepada kita, mau enggak mau akan datang rezeki itu. Ada rezeki yang kedua, teman-teman, namanya rezeki ikhtiar, berhubungan dengan ikhtiar kita. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2. Ikhtiar dia bukan? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup gak ini? Hah? Kalau sore-sore begini ada yang tidur, ini aneh nih. Hah? Tapi kayaknya gak ada yang ngantuk, masalah rezeki soalnya. Jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2, tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3. Supaya gaji di kampus lebih tinggi lagi, ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju, kemudian dia mau kembangkan. Dia buka 5 cabang, 10 cabang, ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran. Dia tinggal punya ilmunya saja, selesai. Dia bisa kembangkan. Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya, masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini, itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek, upaya datang sendiri. Ya tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata, tadi traktir teman, dapat warisan orang tua, dan seterusnya.
ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas galaka atau punya tangga untuk naik ke atas, harus ada ikhtiarnya baru bisa pungut tuh buahnya. Nah ini siapa saja boleh lakukan. Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah. Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah? Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi, yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas. Ada busuk sedikit jangan diambil, halal. Sedikit busuk syubhat, bagus gak ya, jangan diambil. Kalau orang kafir semua diambil, mau busuk mau enggak semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah, dalam masalah ini para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti kan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki, teman-teman sekalian. Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah, harusnya seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, harusnya seseorang di antara kalian, ini wajib hukumnya, mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain, maksudnya kondisi orang non-muslim misalnya, pertemukan yang sesuai, yang sepadan. Misal, tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya 1 juta misalnya atau 2 juta rupiah, saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir, enggak bakal adil itu. Yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita. Nah, baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu. Harus adil, ya. Seperti kasus masalah kemarin di Pilkada di Jakarta, saya juga bahasakan masalah itu. Tidak adil sekarang banyak orang non-muslim ini mengatakan, atau orang-orang munafik dari kaum muslimin pura-pura Islam, dia bilang lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini tidak adil ini. Mestinya pertemukan begini, non-muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi. Nah itu baru adil. Kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil. Tidak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa. Tidak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non-muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. Tidak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik, tidak sangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah selalu dengan prasangkaan hamba-hambanya. Ini harus digarisbawahi, teman-teman sekalian. Banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah, luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab imam lagi sujud nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih.
Dia bilang, demi Allah Syekh, karena Syekh ini orang Arab biasanya panggil bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil Syekh, jangan bangga dulu ya, karena banyak maknanya itu ya. Jadi dipanggil Syekh, dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya, kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil Syekh, Syekh, sini Syekh, walaupun antum bukan Syekh sebenarnya gitu ya. Maka dia bilang, demi Allah Syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenis atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata Syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang, iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang, iya, baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Salat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang satu jenis pun. Ini 14.500 jenis. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang, baiklah kalau begitu. Saya, orang syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat satu jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil, dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat satu jam, dua jam malam. Biarlah imam, dia bilang, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid, dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid, karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube, dan saya, dengar suara tadi, saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya, orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata syekhnya, saya nangis, dengar itu, nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa Anda nangis? Syekh bilang, saya gak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di saf, mana orang yang tadi malam sholat tahajud itu? Mereka ada di ujung. Dipanggil sama syekh, fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa. Dia bilang, syekh, saya punya masalah, istri saya dioperasi, harus bayar 14.500 jenis hari ini, kalau tidak enggak operasi. Kata syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia pasti bingung, kenapa gitu. Kata syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang, apa, demi Allah syekh, saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung, daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih, selesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya, silakan 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang si siapa namanya, orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rutnya, mana permintaan saya kemarin atau hari ini, tidak mungkin. Seminggu dia sabar, dua minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru, dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak, atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak.
Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT, Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya.